Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya John Hen. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membagikan video tentang proses pembuatan atap baja ringan. Dan kebetulan pada saat ini saya mendapatkan pekerjaan untuk membuat parkiran sepeda motor. Untuk saat ini baja ringan tergolong bahan yang sangat efektif untuk membuat sebuah atap, dan bahannya pun sekarang sudah cukup mudah untuk dicari. Oke, beginilah proses pembuatan atap baja ringan. Silahkan teman-teman simak video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk pemotongan baja ringan ini, alat yang digunakan kita bisa menggunakan gerinda potong besi, dan juga ada juga gunting khusus untuk memotong baja ringan ini. Oke, untuk mengaitkan baja ringan kita menggunakan skrup khusus baja ringan. Oke, di sini adalah proses pembuatan kuda-kuda, karena nanti baja ringan ini hanya akan kita tempelkan pada bagian dinding yang akan kita pasangkan baja ringan ini. Ini kita melakukan proses pemotongan menggunakan gunting, dan untuk membelah baja ringan ini di sini saya menggunakan gerinda potong besi. Dan bagi saya ini adalah pengalaman baru ya teman-teman, karena sebelumnya saya belum pernah ikut proses perakitan dan pembuatan atap baja ringan seperti ini. Dan semoga dengan video ini kita bisa belajar dan mendapatkan banyak manfaat dari video ini yang bisa kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beraktivitas. Dan untuk teman-teman yang sudah berpengalaman dalam hal ini, silahkan tinggalkan komen di bawah agar kita dapat sama-sama belajar, ataupun teman-teman bisa berbagi ilmu kepada saya. Oke? Dan untuk mengaitkan kuda-kuda ini ke dinding, kita menggunakan dinabol ya teman-teman. Untuk dinabolnya ukurannya terserah teman-teman, yang penting menurut teman-teman sudah kuat ya teman-teman. Untuk lokasi yang akan kita pasang atap baja ringan, untuk panjangnya di sini 6 meter ya teman-teman, dan lebarnya 2 meter. Di sini kita membuat 5 buah kuda-kuda untuk penopang atapnya. Dan di sini kita sedang melakukan proses pemasangan kuda-kuda.
ini udah jadi atapnya seperti ini, dan ini harus terpaksa belok ke sini karena ada pohon. Sini juga dibolong menghindari AC.